Lisa, Jennie, Jisoo, yang flower itu satu lagi, Rose, satu lagi, Mama Dian. Cuma ada empat ya guys ya. Aku ngambil tulisan menu. Kok ada menu di situ? Tapi kan hitam. Oke, ketemu lagi di Samantha. Jennie. Kali ini Samantha dan Papa katanya sih hari ini ulang tahun Blackpink ke 8. 8 apa 7? 7. Ke-7. Ulang tahun Blackpink yang ke-7. Jadi kita bakal ngedekor ala ala Blackpink. Iya kan? Iya. Bisa enggak kamu, Kak? Bisa dong. Oke. Coba Kak, kita ngedekor orangnya dulu apa itunya? Di kalau Blackpink itu temboknya pink, lantainya black. Jangan pink semua. Atau black semua mati dong warnanya sayang. Gini. Iya. Atau dibolak-balik. Kalau Papa biasanya dibolak-balik sih. Nah, gitu flip-flop. Kalau Blackpink itu membernya ada, kalau nggak salah ada 5 ya. Ada berapa, Kak? Membernya? Saya tidak tahu. Ada Lisa, Jennie, Jisoo, yang flower itu satu lagi, Rose, satu lagi, Mama Dian. Cuma ada 4 ya, guys ya. Semuanya cantik-cantik kayak Samantha. Samantha cantik mana sih, guys? Blackpink. Cantik kamu apa cantik Blackpink, Kak? Dua-duanya. Sebelum Samantha lahir tuh udah ada Blackpink, guys. Berarti Blackpink itu lahir di tahun 2023. Tahun 2023 tuh sekarang. 2000 kalau 2023 dikurangi 7 itu 2016. Samantha belum lahir ya. Iya dong. Nah dulu tuh lagi booming-boomingnya Blackpink, lagu-lagunya apa aja ya? Bumbaya. Itu lagu baru kemarin. Itu yang Bumbaya. Bumbaya tahu nggak? Bumbaya. Nah iya itu yang Bumbaya guys. Papa inget banget dulu anak sepatu roda banyak banget yang main sepatu roda sambil pakai musiknya yang Bumbaya. Itu namanya apa ya kalau sepatu roda sama musik lagu itu? Itu namanya klasik slalom, oh, guys. Yes. Freestyle, sepatu roda freestyle. Itu banyak banget dulu tuh yang main sepatu roda pakai musik gitu. Selain Bumbaya tuh kalau nggak salah apalagi kak ya? Fly with fire apa ya? My love is on fire. Solo. Solo baru kemarin. Solo yang baru tuh Jogja. Jogja. Solo tuh lagunya Jennie, singlenya Jennie. Yang paling baru itu lagunya Jisoo. Yang flower. Eh Ade Audrey kalau dinyanyi lagu itu tuh bisa loh kak. Gini tapi. Audrey tapi kalau Jisoo tuh gini. Tangan satu ya. Aku ngambil tulisan menu. Kok ada menu di situ? Tapi kan hitam. Terus kalau member Blackpink itu yang Papa paling ingat tuh cuma Jennie. Jennie soalnya namanya itu Indonesia banget. Banyak teman-teman. Kamu punya teman namanya Jennie nggak? Mbak Jennie? Ada. Ada. Ya. Ada kan? Tapi dia udah keluar. Oh. Ada juga yang di kelas ada. Wah, Jenna ya beda lagi. Udah, udah orang tidurnya. Radio. Jennie itu banyak ya orang Indonesia namanya Jennie. Tapi kalau namanya Rose itu nggak ada. Kalau di Indonesia cuma ada Mawar, Mbak Mawar, Mbak Mawar. Atau Jisoo. Jisoo memang namanya agak ke Korea-Koreaan. Terus kalau Lisa banyak memang Lisa. Lisa di Indonesia tuh nama-nama yang familiar Jennie banget. Jennie ada. Jennie sama Lisa nah, kalau nama-nama pasaran. Terus lagunya Blackpink tuh apa aja ya? Solo. Kill This Love. Terus kemarin tuh yang paling sebelum Flower itu lah singlenya Lisa. Itu apa ya namanya ya? Blackpink. Apa ya nama judulnya tuh? Du-du-du, did you wanna tru-du-du, to-te-ten, te-te-te-te-te. Tapi sebelum Jisoo itu bukan itu. Sebelum Jisoo, Lisa. Iya, Lisa. Iya, Blackpink. Oh, kamu malah jadi cerita. Kamu selesaiin dulu dong. Teman-teman tahu kan pasti lagunya Jennie yang solo itu banyak banget dulu disetel di tahun berapa ya itu? 2019 apa ya? Terus, kalau member yang paling disuka Samantha apa, Sam? Siapa, Sam? Jisoo sama Lisa. Jisoo sama Lisa. Ya, Jisoo karena kemarin Samantha tuh
bikin shot yang Jisoo gini. Samantha jadi inginnya Jisoo. Kalau Lisa baru kemarin dia bikin solo. Yang lama itu ada Forever Young. Forever Young. Tahu enggak itu? Enggak tahu kalau itu. Samantha mah taunya yang lagu-lagu baru ya. Terus apalagi ya? Banyak sih sebenarnya lagunya Blackpink, cuman yang memang benar-benar apa namanya? Yang benar-benar familiar di anak-anak itu memang yang baru-baru ini Lalisa. Yang Lalisa Love Me Lalisa. Samantha juga beberapa lagu Blackpink itu di dance-in sama Samantha. Kamu yang pernah tuh Lalisa itu ya? Yang aku pernah dance tuh lagu apa ya? Ya itu Lalisa. Lalisa Love Me, Lalisa Love Me, ya itu. Teman-teman coba cari deh, Samantha pernah dance Lalisa di channel YouTube-nya Samantha tuh. Blackpink itu dari negara mana? Kakak tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Dari Korea. Dari Korea Selatan guys, bukan Korea. Guys, salah satu member Blackpink itu sebenarnya ada yang bukan dari Korea, Kak. Ada satu membernya yang dari Thailand, tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang namanya Lisa. Lisa itu dari Thailand, Kak, bukan dari Korea. Itu yang nyanyi Lalisa Love Me, Lalisa Love Me. Hey, kamu Lisa Love Me. Tapi by the way memang apa ya, K-pop itu dari dulu disukai banget ya sama anak-anak sekarang. Lagu-lagunya emang sering muncul di YouTube, sering muncul di Spotify, atau mungkin jadi background kalau kakak dance itu ada ya, Kak ya? Iya. Nah, terus yang paling baru itu adalah Super Psy. Super Psy. Super Psy. Nenek, tapi kan itu bukan Blackpink. Bukan. Yang baru-baru itu Super Psy, Super Psy. Yuk sekarang orangnya Kak. Mana Kak? Udah Blackpink semua nih guys. Ini anggap aja Lisa, ganti baju aja. Bajunya Blackpink, Blackpink. Kayaknya enggak ada Blackpink. Ada. Nah, udah Blackpink itu. Nah, itu ungu, Pak. Oh, iya, Blackpink ini pink. Ini. Itu jelek banget, Kak. Aku yang cari. Yang mana? Udah. Rambutnya warna pink. Oke, masa ada sih member Blackpink yang rambutnya pink? Setauku tuh si Jisoo aja pirang deh. Nah, Kak. Oke, yang ini kita anggap sebagai Jisoo. Jisoo rambutnya kayak gimana? Rambutnya di model-model sih, Kak, kadang. Udah gitu aja. Jisoo kayaknya pirang deh, Kak. Ini, Kak. Pirang. Nah. Kan hitam Blackpink. Jisoo warna rambutnya itu pirang, sayang. Yang hitam itu Jisoo hitam ya, sorry. Jisoo hitam tuh, Jisoo hitam yang apa aku bilang? Jisoo tuh hitam. Yang pirang itu Rose, Rose. 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 Iya, Rose. Oke. Ya. Siapa ya. Itu Rose? Ganti baju aja, Kak. Mana? Bebas. Nah, ini baju ke pasar, Kak. Enggak mau aku. Mana? Ambil satu bebas. Oke, udah. Oke, dua. Yang udah ada mana? Terus. Nah, ini udah Lisa. Ini rambutnya udah ini Lisa apa? Rose. Bajunya ganti warna pink. Bajunya pink. Yang pink mana? Nah, satu aja. Oke. Terus satu lagi. Oke, rambutnya ini siapa? Jenny. Oke, Jenny. Baju. Oke, bajunya untuk Jenny warna pink. Pink. Mana yang pink? Oke. Okay. Ini udah berapa ya? Udah 4. Nih, Papa ngambilin. Tadi Papa ingat nih, Papa yang ngambilin nih. Nah, ini dia member Blackpink di Toka Samantha. Bukan. Ini berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oke, ini pura-puranya lagi abis dance ya. Di data dong. Oh, ini dia member Blackpink. Nih guys, model Blackpinknya Samantha nih, udah keren-keren banget. Gimana? Kok malah tiduran? Oke guys, ini Papa jelasin ya, yang dibikin Samantha, yang rambutnya pirang itu Rose. Terus Rose. Terus ini yang pakai pita kucing itu Lisa. Terus yang paling kanan itu Jenny. Terus yang paling kiri itu Jisoo guys. Ini udah empat-empatnya udah mirip belum nih guys? Teman-teman pokoknya yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan kalau mau request bikin apa di toko buka, langsung komen di bawah. Itu aja guys untuk kalian hari ini. Jangan lupa di subscribe dan juga share. Bye-bye.